Oke, dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya MRS Official TV. Kembali lagi ngonten lagi lur bersama saya di channel saya di kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan tetap sehat. Wal afiat, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang kali ini saya berada di Desa Blingo. Tempatnya di depan gudang dari Naraza Audio. Kebetulan di sini pas lagi Jackson, kita mampir sebentar untuk review. Untuk kesempatan siang kali ini sudah ready dan tempatnya di Desa Blingo ya. Blingo. Ini gudangnya dari Naraza Audio. Gudangnya tidak ada di atas ya, dulur ya. Kalau di atas itu markasnya, markas majelisnya ada di Jugo. Jadi untuk gudangnya dari Naraza ada di Blingo sini. Ini tempatnya. Ya, di Blingo. Dan sebelum kita sepil ke bagian sound systemnya ya, kita langkah dulu buat teman-teman ya, silahkan like, komen, dan subscribe-nya ditunggu ya dulur, biar nanti tidak ketinggalan video terupgrade tentang channel saya dulur. Oke, langsung kita sepil bagian subwoofer-nya dulu dulur. Di sini subwoofer membawa 8 subwoofer dari Dragon 118, ada 8 triple magnet dari Betavo ya dulur ya. Ada 8, yang tengah ini ada untuk planar 218, ada 4 ya, 4 box double, planarnya double. Jadi di sini totalnya ada 8 ya, 8 subwoofer. 1 2 yang sebelah kiri ini ada 2 subwoofer. Dan sebelah kanan juga 2 subwoofer, artinya ada 4 subwoofer dari Dragon 118, dan juga yang planar yang tengah ini dari 218 ada 4 subwoofer ya, karena ini double jadi hitungannya 4. Di sini totalnya ada 8 subwoofer. Dan untuk low pack-nya memakai 2 ya, dari CLA double ada 2 ya, dan untuk lenernya ada 8. 1 2 3 4 untuk dari asli ada 8 dulur. Ini ya. Untuk bagian operatornya kita sepil dulu, Mas. Piye? Lanjut. Coba power. Bisa coba power baru. Ya. MC20.000 Pro. Kita coba sepil dulu bagian powernya. Nanti kita nyalakan dulu nanti ya. Kita sepil dulu bagian powernya dulu. Oke dulur, ini bagian kelistrikannya atau dari power yang dipakai dari Naraza dulur. Di sini ada pas lab terbaru, baru bungka bungkus, ada MC20.000 Pro ya, ada satu dari pas lab terbaru untuk angkatan ini, untuk angkatan yang triple magnet ya mungkin ya, untuk yang angkatan triple magnet ada terbaru ini, masih bungka bungkus ya dulur ya, masih bungka bungkus ini. Ini bungkusnya ya. Ini masih baru. Dan untuk yang lama dari NX20.000 ada dua ya, 1 2. Yang pas lab PA 1.8 Pro ada 1. Dan yang pas lab ini yang 4 channel ada 4.14 ada 2 ya. Dan yang paling atas untuk panelnya, panel listrikannya. Jadi totalnya di sini ada 1 2 3 4 5 6 6 power yang dipakai untuk Jackson di hari ini dulu ya. Di antaranya ada NX20.000 Pro ada 2 ya. Yang PA 1.8 Pro ada 1 dari kelas GB ya. Dan yang terbaru ini karena masih coba power baru dari MC20.000 Pro ya. Karena ini bodinya sangat panjang ya. Panjang sekali ini bodinya, panjang ini. Beda sama yang ini. Ini lebih panjang dulu. Oke. Dan untuk gensetnya ada di atas truk ya. Ini yang dibawa dari gensetnya ini memakai 80 kVA ya. Kalau nggak salah 80 kVA. Oke, coba kita dekat ke bagian operatornya. Oke, dulur. Biuh 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 biuh, ngeri lur. Suara dari Naraza Audio. Dipantau langsung sama bosnya, bos Kaji Nurdin, bos Haji Nurdin yang punya Naraza Audio dulur. Oke, mahuk dulur, mahuk. Oke, kita dengarkan lagi untuk Jackson dari Naraza Audio berkolaborasi sama MN atau Majelis Nurdin.
8642 ya. Di sini full 8 subwoofer. 8 subwoofer dari 18 in dari full dari Mas Bri ya. Produk dari Mas Bri. Yang untuk vlog planar yang kemarin diambil dari Mas Bri ya, diambil sendiri untuk yang tengah ya, vlog planar tengah. Itu kemarin diambil sendiri ke markas dari di gudang dari Mas Bri yang setelah lebaran kemarin. Oke, itu langsung spill ke depan lagi dulu. Oke, mahok. Ini penampilan dari Naraza yang sudah ditata jadi satu spek karnaval, dulur. Ini untuk spek karnaval ya, dulur. Spek gayor. Modelnya seperti ini untuk spek gayor. Kalau untuk spek hajatan atau spek solawatan itu beda lagi. Nanti dibagi dua. Biasanya memakai 6 ya, 6 subwoofer. Kalau untuk spek solawatan memakai 6 subwoofer. Jadi dibagi dua. Ini gudangnya dari Naraza Audio. Seperti ini dulur ya. Untuk suara dari Naraza sangat mengerikan dulur. Kalau di Jackson seperti ini, spek gayor, spek karnaval seperti ini ya, itu sangat mengerikan. Ya dulur ya. Pokoknya maho. Es dulu biar adem. Dipantau bosi langsung. Langsung murat marit lur, lokasinya langsung murat marit untuk Jacksonnya. Lagi coba Ryan MC20.000 Pro ini. Masuk. Amunisi baru lagi. Tambah lagi, tambah ngeri lagi, lur.
Bre bagani cik. Mas Bre ini bagani belahi terus cancang gitu nih. Mahal lor. Cekson sampe Ladies and gentlemen, please welcome. This is Bruno Outro. Speaking of stuff, then go.